sendiri di sini, atau mungkin beberapa dari kalian yang belum tahu ya. Jadi tujuan aku berdiri di sini karena aku mau ngajak kalian semua untuk ikut ke dunia aku buat berpetualang, melanjutkan petualangan aku di JKT48 sampai ke pintu Sosenkyo. Karena bagi aku, kalian semua itu bagaikan arah mata angin dan juga peta yang dibutuhkan oleh setiap petualang. Jadi aku butuh bantuan dan dukungan dari kalian semua untuk melanjutkan perjalanan aku di JKT48. Jadi semuanya, aku mohon dukungan dan bantuannya dari kalian semuanya. Terima kasih. Dari generasi 3. Apa kabar? Oh, udah lama banget gak ngeliat teman-teman. Just here I. Aku sebenarnya baru aja pulang dari Jepang tadi malam, terus langsung meet and greet hari ini untuk. Tapi setelah meet and greet, aku mendapatkan banyak sekali energi positif dari teman-teman yang ada. Jadi terima kasih semuanya untuk udah datang hari ini. Semoga semuanya hebat ya hari ini ya. Oke, pilih saya. Tagline Sosenkyo kali ini aku ambil gratitude. Oh by the way, kali ini aku itu berkegiatan di dua grup. Kalau kalian belum tahu, mungkin sekarang itu aku berkegiatan di Quad Lips yang berbasis di Thailand, dan juga aku berkegiatan di JKT48. Aku sama-sama menjalaninya dengan waktu yang bersamaan. Jadi aku masih di JKT48 ya. Dari Sosenkyo tahun lalu, sebetulnya dari Sosenkyo sebelumnya aku tidak pernah memberikan apa ya goals aku mau peringkat berapa. Tetapi tahun ini aku rasa aku siap secara mental dan fisik untuk menjadi terdepan. Dengan pengalamanku di JKT48 dan Quad Lips, aku bisa memberikan setidaknya sedikit banyaknya ilmu kepada adik-adik aku di JKT48. Jadi, aku akan melangkah satu tangga lagi menuju lebih tinggi. Terima kasih. Siap belum jadi suami aku? Ada belum?
sampai malam, oke? Oke, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Gracie dari JKT48 generasi 11. Mengenai video kampanyeku menceritakan tentang seekor kelinci yang aku bantu dengan suaraku dan semangatku. Nah, berkat dukunganku, si kelinci bisa mencapai garis finish pertamanya dan bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan bisa mencapai garis finish pertama. Sama seperti aku juga, dukungan kalian sangat-sangat berarti bagiku. Dukungan kalian memacu aku untuk selalu melakukan yang terbaik dan juga bisa mengerahkan seluruh kemampuanku dan melompat lebih jauh untuk mencapai garis finish pertama aku. Terima kasih banyak juga kepada kalian semua yang selalu setia, selalu sabar, dan selalu mendukung aku dengan sepenuh hati kalian. Aku sangat senang dan bersyukur bisa bertemu dengan kalian semua di sini hari ini dan bisa berada di sini dan bisa tumbuh dan berkembang bersama kalian semua di JKT48. Untuk kedepannya, aku harap aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa menyebarkan energi positif kepada kalian semua, dan bisa menjadi penyemangat hidup kalian semua juga. Teruslah menjadi penyemangat hidupku, sampai kapanpun ya. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mencapai garis finish pertama itu. Semuanya mohon dukungannya dan bantuannya. Aku Gracie. Terima kasih banyak. Halo semuanya. Aku Widya dari JKT48 generasi 10. Jadi di sosenkyo pertama aku ini, tagline yang aku ambil adalah shooting star. Jadi aku ceritain sedikit ya tentang videonya buat teman-teman yang mungkin belum nonton. Jadi di video campaign aku ini, ceritanya aku tuh suka banget sama astronomi. Itu bukan ceritanya sih, aku emang suka astronomi. Terus aku tuh mau lihat bintang jatuh. Gimana bintang jatuh itu kayak datangnya tuh hanya sekali dalam hidup aku. Terus udah aku tunggu dari lama gitu. Nah, terus aku tuh minta kamu dan kalian semua buat tunggu bareng dan nemenin aku buat lihat bintang jatuh itu. Nah, bintang jatuh itu adalah perumpamaan aku untuk kesempatan yang diberikan untuk aku tetap bisa berada di grup ini. Jadi kalau misalkan ada yang komen gitu ya, kayak aku pertama dan terakhir, maksudnya SSK pertama dan terakhir Indira gitu. Bukan itu ya guys, beda lagi. Ini gak akan jadi SSK pertama dan terakhir aku, gak akan. Jadi sebenarnya video campaign SSK aku ini merupakan video rasa terima kasih aku untuk kalian semua yang sudah mau turut menunggu dan mendukung aku untuk terus sampai ada di sini. Semangat aku masih sangat besar untuk ada di sini, jadi kedepannya pun mohon bantuan dan dukungannya selalu ya. Terima kasih. Jadi ini adalah suatu hal yang terinspirasi dari idol aku sendiri, yang dimana kalau kalian lihat di YouTube-nya, di videonya, aku sedang terbeli dengan benang-benang berwarna merah. Itu menandakan aku sedang mencari jati diri aku dan juga aku sedang memilih pengalaman-pengalaman yang telah aku miliki. Dan juga di situ aku ingin kalian
terpaut dengan benang benangku. Apakah kalian mau terpaut dengan benang merahku? Yang penting apa? Bun, hidup berjalan seperti itu dia. Nah, sekarang aku, oh iya makasih ya Lulu Amizah katanya. Aduh, oke, sekarang aku minta dukungan kepada kalian semua. Jadi semuanya mohon bantuannya untuk sosial kali ini dan juga ke depannya. Terima kasih banyak. This is your captain speaking. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Hari ini senang semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Shania Gracia. Aku senang banget bisa berada di sini bersama kalian semua. Dan momen kali ini pun juga adalah momen yang amat sangat penting buat aku dan juga buat kalian semua pastinya. Karena momen pemilihan member Senbatsu Sosenkyo itu benar-benar momen yang amat sangat tidak akan pernah kami lupakan, dan aku yakin kalian juga pasti tidak akan pernah melupakannya. Jadi aku berharap di momen Sosenkyo kali ini, aku Shania Gracia sebagai JKT48 dari generasi 3 bisa mencapai puncak karirnya di tahun ini. Amin. Yes. Jadi aku mohon banget bantuannya buat kalian semua untuk dukungannya. Untuk aku, Shania Gracia, dan juga untuk semua member JKT48, karena kami di sini nggak bisa apa-apa tanpa kalian semua. Kami sangat membutuhkan kalian, dan kalian itu sangat amat penting buat kami. Jadi, kalau misalnya sekali lagi, boleh nggak? Sekali lagi. Mencapai tujuan kita bersama di tahun ini. Jadi